Oke, terima kasih semuanya. Nah, coba disiapkan buku IPA-nya, tapi kita nonton video dulu aja ya. Biar oke, semoga tentang IPA. Detik-detik tsunami. IPA. Ayo kita apa namanya? Kita nonton video dulu. Ini ada Muayan dan Penyusutan. Iya. Apa ini? Ini ada di buku paket. Suaranya terdengar enggak? Dengar. Dengar, tapi kecil. Kecil. Coba langsung seperti besar dulu ya. Bentar. Besarkan dulu. Oke. Ini ada pemuaian dan penyusutan. Kalau pemuaian, ini berarti bertambah ukurannya. Karena panas suhu. Ya, karena dipanaskan. Ukurannya semakin besar, semakin banyak. Nah, itu namanya pemuaian. Kalau penyusutan itu berkurangnya ukuran. Jadi ukurannya semakin kecil, semakin pendek. Nah, karena adanya penurunan suhu atau didinginkan. Nanti ada banyak contohnya di kehidupan sekitar kita. Ya. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa pemuaian dan penyusutan. Yang pertama terjadi pada rel kereta api. Pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang karena suhu yang panas. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Sedangkan pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhu yang dingin. Kalian juga bisa perhatikan gambar di bawah ini. Jadi rel kereta api bisa menyusut dan bisa memuai ya? Ya. Ya, memuainya pada saat kapan? Malam hari. Pagi hari. Pagi. Ya, memuainya pada saat siang hari. Kalau menyusut pada salam malam. Malam hari. Itu rel kereta api diberi celah antar besi atau dibuat renggang agar saat siang hari tidak melengkung saat memuai. Dan tetap lurus saat menyusut. Nah, ini perhatikan dia. Gambar berikut ini. Nah. Ini merupakan bagian renggang pada rel. Jadi tujuannya nih, tujuannya rel kereta api ada renggangan-renggangannya itu karena apa? Supaya dia tidak apa nak? Jatuh? Tidak melengkung. Hah? Tidak ya. Melengkung. Karena tidak melengkung pada saat dia memuai. Jadi tujuannya adalah supaya rel kereta apinya tidak melengkung ketika relnya memuai. Gitu. Jadi kalau relnya melengkung nanti terjadi kecelakaan dong, ya kan? Kan rel kereta api keretanya kan hanya punya satu jalur itu. Nah, itu dia tujuannya. Ini juga di jembatan. Sambungan pada jembatan. Kamu pernah melewati jembatan besi kayak gini? Pernah. Nah, ini juga ada loh ternyata celah-celahnya. Ada apa namanya sambungan antara dua jembatan, entah itu terbuat dari beton atau baja, itu ada celah-celahnya seperti ini. Supaya apa ini? Sama. Supaya pas ada kapal lewat biar enggak kan. No. Ketika terjadi pemuaian, kalau memuai tidak melengkung. Iya, ketika terjadi pemuaian dia tidak melengkung.
Pemuaiannya terjadi pada saat siang hari. Banyak sekali kejadian pemuaian ini dan penyusutan di sekitar kita. Di rumahmu juga ada. Ini sepeda yang kamu naikin juga mengalami pemuaian. Oh. Pernah dengar ban sepeda meletus? Pernah. Iya, iya. Ban sepeda aku meletus. Ya, bannya meletus. Kenapa ya? Soalnya kepanasan. Soalnya ya, karena bannya itu kepanasan kan ketika siang hari. Loh, tapi meletusnya di malam hari. Loh, meletusnya di malam hari. Nah, sebentar. Karena itu meletusnya mungkin saja bannya sudah aus, kau. Ya. Kalau di sini ini bannya bisa meletus karena gasnya di dalam ban kan isinya gas. Nah, gasnya itu memuai, jadi gasnya tambah banyak. Kalau sudah tambah banyak, akhirnya bannya. Jadinya kan sempit loh, so, jadinya. Betul, akhirnya bannya bisa meletus, meletus, dor. Ya. Kenapa? Yang paling cepat itu balon udara, balon. Ya, biasanya. Nah, itu. Nah, itu cepat itu bisa meletusnya. Tapi kalau di malam hari gasnya itu bisa menyusut. Loh, gas padahal itu dilihat. Iya. Jadi ketika kamu memompa ban sepeda itu harus cukup. Nah, supaya tidak terlalu kebanyakan gas nanti bisa meletus kapan-kapan. Iya kan kalau kebanyakan. Yeah. Kalau misalkan kempes, nah ketika malam hari mau dipakai dicek dulu. Mungkin aja ketika sudah menyusut dia itu kempes. Tuh, ya. Jadinya tekanan udaranya pada ban harus cukup supaya tidak meletus saat memuai dan tidak kempes pada saat menyusut. Semuanya punya sepeda? Punya. Okay. Punya. Lama enggak dipakai. Sekarang enggak mau sih naik sepeda. Dari 2021. Lebih dari 2019 sendirian. Aku dari 2018 sampai 2022. Oh, itu listrik. Nah, ini ada kabel listrik atau kabel telepon. Kamu pernah lihat? Pernah lah. Oh, kalau malam ini sekarang di depan mataku loh. Ini. Iya, aku juga kelihatan loh. Kabel listriknya dipasangnya melengkung atau kendur. Ya, jadinya kayak gini. Ini sengaja dipasangnya. Ada yang tahu kenapa? Biar kabelnya enggak biar kalau malam biar enggak. Nah, kalau malam kabelnya lebih lancar. Kabelnya lurus karena dia mengalami penyusutan. Jadi ketika dia menyusut itu supaya tidak putus. Jadi kabel ini sengaja dipasang kendur supaya ketika dia menyusut di malam hari kabel listriknya tidak putus gitu. Oh, kita enggak bisa. Makanya kalau malam kadang nge-lag kan. Kira-kira apa ya alasannya? Kabel sengaja dipasang. Ya. Ketika malam hari, jadi supaya kabelnya Tidak putus kalau malam. Supaya tidak putus ketika malam hari. Ya, jadi kalau dia dingin itu kabelnya mendek. Ada lagi di rumahmu? Di jendela. Di depan mata aku loh, se. Nah, depan mata aku juga. Sekarang kok nggak jendela? Itu biasanya dibuat renggang. Coba kamu lihat di jendelamu, renggang enggak? Renggang itu apa? Kelihatan renggangnya. Coba, itu pemasangannya dibuat. Punya aku jendelanya, aku baca loh, sudah ada kayak ibunya. Kalau jendela aku itu... Itu di belakangnya Gio ada. Belakangku lah, se. Bentar. Belakangku ya. Ada loh, se. Iya loh, se. Bukan mataku. Itu gak coba di sampingnya siapa hau-hau ada itu hau atas kenapa ya belakang. Pemasangan bingkai ini juga ada ukurannya dibuat lebih besar supaya apa lah saya punya aku memang bengkok dari dulu soalnya memang digituin nggak ada celahnya nggak ada. Duh, harus dikasih celah nanti ya. Kayaknya ada celah deh kalau punya aku.
supaya tidak apa nak? Supaya kacanya tidak retak dan tidak pecah. Pecah. Nah, celahnya lebih banyak besar. Berarti yang bisa memuai apa aja? Yang bisa memuai itu banyak kabel, kereta, jembatan, ada sepeda, ya tembaga. Kalau yang di dalamnya ban sepeda, gas. Berarti gas bisa memuai juga ya. Ya. Kemudian ini ada balon. Kaca. Nah, kaca juga bisa memuai. Sekarang terbuat dari kaca. Lagi. Kaca itu kaca. Siapa lagi ya yang di dekat rumah kita? Jadi supaya dia itu dipasang renggang supaya tidak. Ah, ini anu loh. Kamu pernah memakai meter? Mikronya kaca klub loh. Pernah. Nah, termometer. Ketika kita sakit ditempelin di tubuh. Oh, pernah. Tapi aku enggak pernah pakai termometer lah. Duh, kok bisa sih? Mana buat ngukur saya dipegang kepalaku gitu. Ngotek-ngotek. Kepalaku baru tahu kalau itu anget apa panas. Termometer ya, pakai termometer di dalamnya. Termometer itu ada air raksa namanya. Jadi air raksa, kenapa lo suka pakai air raksa? Sebab kalau air raksa itu bisa langsung cepat memuai. Jadi ketika suhu tubuh kita panas, nih, langsung naik ini air raksanya. Jadi itu yang langsung memanjang. Iya, langsung memanjang. Nanti kita tahu, oh suhunya berapa. Gitu. Itu juga dimanfaatkan, ini tuh peristiwa pemuaian tuh. Diperhatikan, bentar lagi dicatat ini semuanya. Tuh. Ya. Loh, siapa aja peristiwa yang ada di dekat rumah kita tadi? Kaca. Yang listrik, kaca, bendela. Dia suhunya normal, dia akan mengalami penyusutan. Ini sepeda. Di dalam dapur, menurutmu yang terjadi pemuaian siapa? Di dapur. Teman-teman ada yang tahu? Kaca, oven. Oven apa panci? Ovennya itu. Rafael, oh, itu masih oven kan baru. Piring mungkin lah, piring atau mangkok. Mangkok atau piring. Oven. Dispenser. Atau garpu atau sendok. Garpu atau sendok. V, Nisa, Santiago. Dishwasher lah, Sa. Kamu pernah mendidihkan air enggak? Pernah. Enggak lah, setahu. Roland, Daniel mana Daniel ini? Ada Jenny juga, mana Jenny? Kalista, Audrey. Lexi sama Lexi enggak ada lagi. Susana, Edwin, Chris enggak ada ya? Esau, Catherine di mana? Coba. Siapa ya? Pemuaian terjadi di dapur. Dalam kehidupan sehari-hari. Di dapur apa ini? Saat menyiapkan kelas. Nah, ini dia. Saat cuci piring. Saat memisahkan gelas. Pernah lihat kayak gini? Nah, pernah. Enggak. Apa itu? Apa itu? Memisahkan gelas. Kita bisa gunakan. Oh, pernah. Ya. Pernahnya piring. Nah. Jadi kalau gelas kaca ditumpuk mau dicuci. Nah, kita itu gimana caranya supaya gelasnya itu tidak pecah? Kita gunakan pemuaian yang dalam penyusutan. Kita menggunakan cara pemuaian. Jadi gelasnya kita rendam di apa? Gelas bawah kita rendam ke air. Nanti sana beda suhu ya. Jadinya kayaknya gelas yang air yang atas itu dengan es batu. Jadi yang atas supaya menyusut, kan terbuat dari kaca ya. Yang atas supaya menyusut, yang bawah supaya apa? Memuai. Jadinya nanti bisa dilepasin. Itu peristiwa yang ada di dapur pada saat cuci piring. Oh, pernah cuci piring? Sering. Kalau aku bosan bareng mama. Itu ya. Jadi yang bawah supaya terjadi pemuaian itu dikasih atas akan menyusut
Iya, dikasih air panas supaya memuai. Yang atas itu dikasih es batu supaya menyusut. Ya gitu, Lalu. Biasanya aku tak biasa. Kalau ada celah untuk masukin air panas gimana, Lalu? Cara memasuki air panas tuh dikasih di baskom. Ditaruh di baskom. Jadi direndam air panas bawahnya. Yang atas dikasih es. Sekarang tugasnya. Siapkan list. Oh my god. Silakan disiapkan. Aku doang yang belum gini. Ini aku belum siap. Nah, kok bisa belum siap? Ngambilnya buku kak. Tugasnya adalah apa yang dijelaskan pada video itu? Memuai. Wah, pemut. Coba sekarang. Memuai dan penyusutan. Sekarang tanggal berapa ini? Hari apa? Sekarang hari Selasa tanggal 18. Siapa yang ulang tahun? Gak ada yang ulang tahun bulan Januari. 300 hari lagi. Aku mesti tulisnya 2021. Mei, Juni, Juli. 2022 ya, move on. Oktober. Lima bulan lagi. Aku April, April. 11 bulan lagi. Nah, 2 April. Tulis pertanyaannya. Peristiwa apa pemuaian adalah? Aduh, lupa. Pemuaian atau panas ya? Pemuaian. Kenaikan suhu. Adalah? Kenaikan suhu. Pemuaian. Apa ya? Peristiwa untung udah. Apa? Memanjang. Peristiwa merupakan. Semuanya merupakan. Semuanya merupakan peristiwa. Apa ya? Naikkan suhu. 1, 2, 3 kali yang jawab. Let's go. Go. Peristiwa. Pertamanya. Ukuran suatu benda akibat apa? Satu benda yang bisa menjadi dipanaskan. Oke. Akibat pertambahan apa? Panjang. Iya, akibat dipanaskan. Oh, yang kedua sekarang. Aku bingung. Aku bukan bingung karena nulisnya, karena iya, bukan bingung karena pemuaiannya, karena bingung nulis pemuaiannya gimana. Pemuaian dan penyusutan. Kalau penyusutan apa tadi? Merupakan peristiwa peristiwa berkurangnya ukurannya suatu benda akibat didinginkan. Berkurangnya. Nah, ukuran suatu benda akibat apa berarti? Didinginkan. Iya, kebalikannya ya. Sekarang yang ketiga. Contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan. Terus habis dia rendam air panas, gelasnya tambah besar, terus cara baliknya gimana? Loh, nanti kan kalau dingin penyusut lagi. Tambah besarnya itu enggak signifikan tambah besar gini loh ya. Paling itu cuma berapa mili. Contoh pemuaiannya, coba ini sekarang. Rel kereta api tadi ya. Kereta api dibuat renggang. Renggang. Bertujuan apa ini? Agar tidak kecelakaan. Nah, tujuannya kok tidak kecelakaan? Agar tidak melengkung. Ketika apa? Ketika ada kereta lewat jalan. Ketika terjadi kecelakaan. Pemuaiannya terjadi pada siang hari apa malam hari? Ya, siang hari. Pemuaiannya siang hari. Siang hari, penyusutannya penyusutannya. Yang B, ada siapa lagi tadi? Jembatan, pinter. Jembatan. Jembatan. Ya. Dari apa tadi? Terbuat dari beton.
Ton atau baja. Baja. Ton atau baja. Terdapat apa? Terdapat sambungan ya, ya yang renggang. Kenapa? Sambung nanggut. Ada dua jembatan yang jatuhnya. Sambung apa tadi? Untuk enggak itu kayak sama rel kereta api supaya tidak melengkung. Supaya tidak melengkung. Sambungannya salah. Iya, terjadi pemuaian di siang hari. Oh, lu sih kayaknya Fedi kenapa rumahnya gak dikasih air panas biar tambah besar? Ya gitu juga lah. Nanti kalau malam menyusut lagi. Iya, tambah kecil jadi kayak raksasa. Yang C, tadi siapa ya? Ada siapa lagi? Coba diingat-ingat. Ban sepeda. Sepeda. Good. Ban sepeda. Yang listrik. Balon. Ban sepeda. Yang dapat meletus. Pada siang hari karena apa? Panas. Karena panas. Karena gasnya lama-lama habis. Gasnya lama-lama habis? Nggak tahu. Oh, gasnya bertambah sampai kayak kepenuhan. Iya, gasnya bertambah karena apa? Karena gas di dalam ban apa itu? Bertambah karena pemuaian pada sebab gas di dalamnya ban bertambah karena pemuaian. Terus apa lagi? Coba banyak yang listrik. Listrik, cermin, jendela. Kabel listrik dibuat apa? Listrik. Dipasang secara kendur. Kendur atau melengkung boleh. Tujuannya untuk apa? Agar tujuan supaya apa? Supaya apa pas malam hari? Ketika malam hari. Ketika malam hari. Tidak apa? Tidak apa dan namanya? Tidak. Tidak apa ya? Ada yang tahu? Tidak jatuh. Tidak jatuh, no. Tidak apa ya namanya? Tidak. Tidak konslet. Tidak konslet. Tidak melengkung. No, memang dipasangnya melengkung. Tidak. Tidak apa ya? Apa? Bisa kasih satu kata satu. Iya, jatuh. Ya, oke. Supaya tidak saling putus. Ya, tidak. Loh. Oke. Udah screenshot kok enggak dipakai. Apalagi yang E. Lah, sih aku udah screenshot. Lah, sih. Oh, jendela. Jendela sama cermin. Ya, jendela. Lucy jangan banyak-banyak. Namanya juga catatan jendela. Lucy. Dibuat renggang. Lucy. Renggang. Aku udah screenshot tapi enggak digunain. Ya wes, enggak usah. Dari bingkainya. Ini untuk otakmu. Supaya apa ini? Supaya enggak tahu. Ada yang tahu? Supaya tidak pecah kacanya. Ya, betul sekali. Supaya kacanya tidak retak atau tidak pecah. Darmi. Dosa. Ya, Nak. Cuci ke kamar mandi ya. Iya. Ya. Ga izin minum. Yes. Izin oleh. Ada lagi? Ada kayaknya. Balon. Ya. Yang di dapur tadi loh, yang di dapur. Gelas. Gelas kaca yang apa tadi? Ditumpuk. Kaca yang ditumpuk, bawah dikasih bawah dikasih air panas atas. Air panas atasnya dikasih beling. Es. Beling. Es. Dua gelas kaca yang dikasih beling. Apa berarti? Yang cekat. Cekat. Cekat itu apa bahasanya? Tunggu. Yang biar tidak hancur. Yang
Yang ditumpuk. Keluar, stop. Ya, yang numpuk. Oh, numpuk lah. Lusu, mending ini dikumpulin Lusu. Daripada gak hia-hia nyatutnya. Cara melepaskannya bagaimana? Oh, kasih air panas. Bawahnya dikasih air panas, atasnya dikasih es. Atasnya dikasih es. Menghabiskan memori buku dan memori ingatan. Iya. Gelas nah, yang ini lebih gampang biar gampang. Meningkatkan memori. Allah tambah melupakan hal-hal yang buruk. Iya. Supaya apa? Ini mengingatkan memori otak. Iya, itu kan langsung jadi tulis kata-katanya itu panjang kan loh. Jadi kita boleh pendekin boleh loh. Tapi boleh sama tapi sedangkan teh malah lebih senang kalau pakai tangan. Sedangkan gelas yang atas diberi es supaya gelas atas terjadi penyusutan sehingga gelas mudah dilepas. Harus sampai yang full tadi finish. Yeay. Lo masih sampai yang A. Belum nulis lo. Bentar lagi tebak-tebakan ya. Lose. Ambil yang B lose. Ya silahkan. Mulai tadi masih sampai yang A. Kebanyakan ngomong. Lose, ini ditulis gak? Maksudnya dikumpulin gak? Iya dong, di Google Classroom. Iya dong. Catatan. Catatan kan. Biar pada Lose untuk Lose bilang pensilnya nanti biar buku. Ya, jadi tambah semangat kalau ini kayak dia enggak PR. Biar ya, biar enggak sia-sia nulisnya. Iya, nilai nih. Iya. Harusnya tadi nih tugasnya apa yang kamu ketahui dari video tersebut gitu. Memori otak biar enggak. Ini Lose yang ngerjain tugasnya, kamu tinggal nyontek. Terus Lose otaknya enggak ada Lose. Clear semua. Ya. Biar kalau sudah tua bisa ingat. Ketika memori data kepalamu hanya 10 GB tapi PR 20 GB. Masih ingat cara membuat garam? Aduh, dipanaskan. Aduh. Ingat. Yang penting cara buat garam lah itu sama yang lainnya. Dijemur, dijemur matahari. Clear lah itu GB di otaknya. Kemarin kan dibahas sama Lose Rima cara membuat garam. Lose, Cio ingatnya cara membuat garam itu katanya Sherin ambil satu air apa ya? Ember air itu tunggu setahun baru. Ember air laut. Habis itu ember air laut itu berapa tahun? Ya, tunggu satu seberapa tahun. Berapa tahun? Berapa tahun baru udah dikumpulin. Nanti dikirim. Belum, aku masih di S. Belum. Belum. Bentar bajanya boleh dihilangin enggak? Enak, enak ngetik apa enak nulis? Diringkaskan. Nulis, ngetik. Ngetik kelas. Nulis, ngetik kelas. Lebih panjang ngetik kelas. Kelas. Keyboardku rusak semua. Coba sekarang. Bertamu buka halaman 132. Belum loh, sholat. Nulis. Halaman 132. Halaman berapa loh, sih? Halaman lagi loh, tiga. Again. Satu berapa Lose? Satu? Lose tunggu selesai dulu baru Lose. Oke. Lose halaman berapa? Aku sampai salah tulis jendela. Halaman jadi jendela. Jadi biru Lose, jadi biru tulisannya. Kalian itu di halaman 103, Lose tulis di bawah ya. Di ya. Halaman. Tuh, tulisan jelek lagi. Tulisan lu jelek. Jelek, udah. Sama. Latihan. Tiga. Juga paling jelek. Latihan tiga. Dikerjakan sendiri. Bener. Di buku paket. Pakai setan dah seru. Kita dah seru loh. Latihan tiga. Nomor satu. Ya, nomor satu. Nomor satu. Ada A dan B. A dan B. Dikerjakan sendiri. Boleh lihat penjelasan tadi. Tinggal yang F lah.
yang A dan B. Nah, gue kerjain sekarang aja biar nanti gak ada PR. Jadi yang di foto nanti ada dua. Yang apa? Catatan sama yang di halaman latihan tiga. Latihan tiga nomor satu. Yes, tambah ilmu. Yes, tambah ilmu. Yes. Anu loh, saya di handphone tuh baru aja. Anu loh. Gak punya PR. Ya, baru saja ada message ya. Loh, katanya tambahkan memori paket data otakmu. Iya, sering. Tapi harganya mahal loh. Iya, seribuan. Aku mau beli cuma. KKM masih ada kan di rumah, jangan dihilangkan loh ya. Hilang. Loh. KKMku hilang gak? KKMku hilang gak? Punya aku gak hilang gak? Punya aku sumpah hilang. Ke AKMku hilang lah sih. Punya aku masih ada. Punya aku masih ada. Malah masih utuh loh sih. Gak ada yang sobek loh. Punya aku kasih. Punya aku hilang. Punya aku masih utuh, gak ada sobek-sobek gimang. Ya. Punya aku kasih bagi yang beruntung. Kukasih, elosu. Lu nggak pakai? Singkat dulu. Punya aku kukasih bagi yang beruntung loh, buku AKM. Aku udah kasih buku saudaraku, gimana dong? Nah, ini dong kan bagus ini. Dikasih. Bagus. Elosu, aku kasih ke adikku. Ya adikku kan di sini, jadi punya. Bagus. Dibuang sama Cece. Nice. Hah? Dibuang? Gigi. Apanya? Sudah selesai. Tak patut. Si Rafael, jangan gangguin temannya. Sudah. Coba sudah. Pasti sudah nyatanya belum. Halaman 132. Masih D, Gio. Ya. Buku paket IPA halaman 132, latihan 3 di nomor 1. Itu nomor 1A. Ada alasannya diisi. Yang nomor 1B ada alasannya juga diisi. Aurora cantik sekali. Tapi yang dijelaskan tadi di videonya cuma yang B. Loh, kan sama-sama keduanya sudah dijelaskan tadi. Aduh, udah habis 2 lembar. Terjadi pada apa? Alasannya kenapa yang A? Yang B itu terjadi pada kapan? Alasannya apa? Aduh, habis. Itu mengalami apa yang A itu? Yang B mengalami apa? Anu loh, saya mengalami. Yang A mengalami kerugian. Jangan dijawab, biar temennya jawab sendiri. Aduh, itu maksudnya nulis apa loh? Nomor satu, itu kamu lingkari, kamu pilih. Nomor A itu terjadinya pada siang hari apa malam hari? Yang A. Nomor B itu terjadi di mobil loh, kadang-kadang gerak. Yang B itu terjadi pada siang hari atau pada malam hari? Iya. Loh, saya maksudnya kenapa kok? Maksudnya alasannya itu kenapa terjadi di? Loh, saya maksudnya alasannya itu maksudnya yang B pemuaian atau penyusutan? Kamu kasih alasannya. Itu kan tadi sudah dibahas. Ayo dipakai kata-katanya sendiri. Kalau tadi lo sesepti sudah pakai kata-katanya lo sesepti. Sekarang kamu menguraikan dengan kata-kata sendiri. Supaya tidak menghafal. Ya. Jadi menulis dengan kata-kata sendiri itu membuat kita berpikir bahwa kita itu bisa. Bisa kok, bisa. Langsung aku tulis supaya. Iya, yuk. Alasannya apa? Aku masih nunggu. Sekarang kalau habis sekolah baru. Udah langsung. Finish. Belum, masih E. Sudah. Teman-teman bagaimana? Apakah sudah masih nulis yang E lo sucio. Pusing. Tunggu. F sekarang. Uang gelas. 2. Tinggal sisa 8 menit lagi, oke. 1 jam lagi selesai. Renata. Halaman 132 selesai. Dah. Ayo dikerjakan.
Masih nulis yang dari. Aku masih nyari alasannya loh, Se. Katanya enggak ingin punya PR. Maksudnya alasan itu kenapa kok kayak kenapa kok misalkan alasannya kenapa gitu. Pada malam hari atau maksudnya kenapa kok kabel kenapa gitu? Pada malam hari terjadi apa? Kenapa pada siang hari terjadi apa? Gitu. Oh, oke, terima kasih loh. Sama-sama. Ucapkan deh alasannya itu. Nanti ulangan hariannya kayak gitu semua. Kamu menulis. Iya. What? Kenapa? Ditanyakan kenapa? Kenapa? Bagaimana caranya? Tanya lo, Sya. Eh, lo usah kenapa, lo usah. Kenapa, lo usah? Ya kan kayak kamu, bilangnya kalau sekolah capek, kalau main gak capek. Banyak main game aja bosen, bikin nama ya, capek tangani. Kalau main capek. Mending tidur di kasur kan daripada di kasur hotel gak nyaman. Waktu di sekolah loh saya bilang kak nggak pernah main begitu katanya main itu capek tapi nanti waktu di rumah main aja happy loh sana. Iya kan. Daripada berbohong itu langsung admit sudah selesai semuanya. Akhirnya selesai tapi hal masalah dua belum. Setelah mengerjakan halaman 132 dan menyata saya membayangkan akhir dunia. Halaman berapa? 132. Nah yang udah aku kerjain. Tahu nggak? Ada satu yang belum ditulis. Tahu nggak? Apa mas? Apa ya? Termometer. Termometer. Oh, termometer. Aduh. Termometer apa termometer? Termometer. Terima kasih sudah menyelamatkan. Termometer air raksa. Termometer air raksa. Iya. Termometer. Bukannya harusnya air raksa gitu. Dapat memuai. Memuai ketika dipanas. Ketika di tempelkan pada mulut badan yang suhunya panas sehingga dapat apa ini sehingga dapat mengetahui ukuran apa ya besarnya suhu badan ya? Suhu badan badan. Ada termometer raksa. Oh gini lah, saya termometer air raksa memuai jika suhu benda panas dan menyusut saat suhu benda dingin. Itu boleh loh. Dan boleh. Dan dapat menyusut ketika apa tadi? Ketika suhu benda dingin. Badan dingin. Sudah selesai. Ye. Sudah selesai. Jenis kalau sudah selesai nanti itu yang difoto adalah catatan sama halaman 132 yang nomor 1A dan B. Mau PR enggak? Enggak mau, udah PR. Loh, Sah, kita berpikir sejenak loh, Sah. Setelah menyatat A sampai B loh, Sah. Habis itu aku langsung anu loh, Sah. Apa itu membayangkan akhir dunia loh. Dausha yang sudah boleh lihat. Setelah Big Bang dunia, habis itu jangan. Jadi satu atom. Sekarang coba perhatikan Lause. Hari ini kita jadi belajar pemuaian dan penyusutan. Nanti Lause Septi beri kuisis mau enggak ya? Boleh. Hari ini ada tamu aku. Ya. Bapak Lause. Ya. Lause. Siapa kamu? Apa namanya
17 nomor ya. Pemuaian dan 20. Jangan lah saya bikin alasan aja di buku. Kan kamu kan belum paham tadi. Biar lebih paham ya. Iya. Itu aku banyak les ya. Ini kan tadi stop share ya. Ya. Yang belum di foto. Ya, oke. Nomor sekarang silakan bersama Daniel. Daniel sama Audrey yang berdoa, mimpin doa. Kaget udah. Kita berdoa kaget ya sampai. Sekai woman yo guys, setahun. Ikut. Sampai ketemu lagi nanti ya. Boleh ikut. Jajan. Jajan.